warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Piko Ardana. Di video kali ini saya akan menjelaskan tips agar biawak air ini jinak. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang si biawak ini. Nah, ini Varanus salpator monitor, yang sering disebut biawak. Kawan-kawan yang ingin memelihara si Varanus salpator monitor ini, disarankan dari ukuran baby, jangan yang tangkapan liar karena udah pastinya galak. Nah, ukuran babynya itu kalau bisa pun jangan yang tangkapan liar, tapi hasil breeding CB ataupun CH, hasil tetasan telur. Nah, contohnya seperti ini. Ini biawak ukuran baby. Nah, di video ini saya akan menjelaskan gimana sih cara menjinakkan biawak tangkapan liar yang udah ukuran juve, ukuran sedang seperti yang ini, tapi yang itu ada yang masih galak, baru tangkapan dari alam. Nah, langsung saja saya memberi tipsnya cara menjinakkan si biawak salpator monitor ini. Nah, ini langkah awalnya, ikat kan, udah diikat tuh biar dia tidak lari gitu kan. Nah, ini ada box, ya udah diberenangin dia, diangkat gini. Nah, ini celup-celup namanya kawan-kawan. Nah, ini biar dia capek. Nah, dan si biawak ini pun walaupun dia salpator monitor, dia di air itu sedikit tidak agresif gitu kawan-kawan. Makanya disarankan untuk ngehandle-nya itu di dalam air gitu. Walaupun dia berenang gitu kan, dia lincah cuman tidak mau menggigit gitu. Lebih ngeri kalau menghandle-nya di daratan daripada di air. Nah, perlahan udah dia mulai capek, angkat di bagian perutnya. Nah, seperti ini kawan-kawan. Enggak. Nah, ini langkah awalnya di handle di dalam air. Setelah dia siap berendam, nah, suruh dia jalan, ya kan? Males, kan males. Nah, jika dia sudah jalan, nah, tuh nampak kan? Nah, tarik ekornya dulu. Nah, tarik, dia jalan, ditarik. Nah, tuh dia jalan, ditarik, kan lebih agresif dia kalau sudah di darat. Nah, ya lakukan kayak gini terus handlenya, awal handlenya. Nanti kalau dia sudah mulai capek, udah mulai capek, nanti di video berikut ini ada cara menghandlenya sewaktu dia udah mulai diem, perlahan kita sentuh dia, kita angkat. Cara ngehandle-nya ada di video berikutnya. Nah, ini dia kawan-kawan. Nah, disarankan kalaupun mau yang tangkap liar, mau dipelihara dari ukuran baby seperti ini. Lebih gampang, lebih mudah dijinakkan ukuran baby. Ini ukuran baby up. Nah, di video ini saya akan menjinakkan si Varanusnya ini yang ukuran sedang. Ini dia. Nah, kalau ukuran segini masih agak bisa dijinakkan, tapi sedikit butuh waktu agak lama. Nah, gimana sih cara menjinakkannya? Langkah awalnya itu ya diikat seperti ini agar dia tidak lari.
gitu. Kalaupun yang baru tangkapan liar, kukunya terutama dipotong agar dia tuh merasa macam takut lah gitu. Jadi nggak ada anggaran dia. Dia kan menganggarkan kukunya untuk cakar yang tajam itu. Jadi kalau dipotong pun dia macam dia sedikit agak diem, agak anteng gitu. Nah, kalaupun yang ukuran segini dibiasakan pertamanya itu menggunakan media air, diletak di box, dicelup-celup, diberenangkan dia. Nah, kalau udah kayak gini, pelan-pelan disentuh. Nah, perlahan-perlahan diangkat, jangan di bagian pangkal ekor karena ini alat sensitif bagi si Paranus salpator monitor. Karena diginikan dia biasanya balik seperti ini. Ah, itu dia kawan-kawan, itu masih galak. Nah, ini yang ukuran segini angkat pelan. Nah, diangkat pelan, dia anteng. Dikasih tangan kita jalan dia. Dia jalan, ikuti kemana arah dia mau jalan. Diikuti dia jalan. Nah, kalau dia kayak gini dia masih merasa stres karena dia tidak menjulurkan lidahnya. Kalau si Paranus sudah menjulurkan lidahnya, di situ dia sudah mulai merasa nyaman kepada manusia. Nah, ini masih stres dia kawan-kawan. Nanti kalau misalnya dia jalan, perlahan ganti tangan. Ganti tangan terus dilakukan setiap harinya minimal 30 menit satu hari. Nah, itu biawak ini bisa jinak asal selalu berinteraksi dengan manusia. Kita handle dia, itu yang paling utama pada si biawak ini. Agar dia jinak, dia sudah pasti harus di handle. Tapi begitu ditangkap dari alam liarnya, diusahakan dia lolos makan dulu, jangan di handle karena bisa membuat dia stres dan tidak mau makan. Jadi begitu ditangkap, diletak di tempat yang nyaman, beri dia pakan hidup seperti tikus putih ataupun kalau seukuran gini ayam puyuh anakan, biar dia mau makan. Setelah 2 atau 3 hari udah dicernanya makanannya, barulah mulai di handle menggunakan air. Nah, biarkan dia berenang di handle di dalam air, karena kalau di dalam air dia lebih anteng daripada di darat ini. Ini masih dia masih stres dan masih harus hati-hati. Di handle terus menerus dia akan jinak dengan sendirinya kawan-kawan. Mungkin segitu saja video kali ini. Nah, itu dia kawan-kawan, sedikit tips cara menjinakkan Paranus salpator atau sering disebut orang biawak air. Nah, mungkin setiap keepers, setiap owner berbeda-beda caranya. Itu cara saya sendiri. Udah berapa biawak yang berhasil saya jinakkan dengan cara itu. Tapi masih ukuran baby, baby up, jupe, saya menggunakan cara itu kawan-kawan. Nah, jika kawan-kawan memiliki cara tersendiri, mungkin cara kita berbeda. Namanya juga manusia memiliki cara tersendirinya, ya kan kawan-kawan? Nah, mungkin itu video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan yang ingin menjinakkan biawak air. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.